Halo guys, kali ini saya main game PS kembali dengan menggunakan setting RTX. Jadi ini game Resident Evil yang pertama kali ya. Setahu saya ya. Ini dia pertama kali asal mulanya game Resident Evil ini dari sini, tapi yang terkenal itu pas zaman kemarin itu Resident Evil 3 ya. Kalau yang satu ini enggak terlalu. Dia meledaknya pas saat Resident Evil 3. Ini yang pertama ya. Resident Evil aja satu. Jadi kita akan lihat gamenya itu bagaimana ya. Ini nostalgia kali ini. Jadi Jill Valentine-nya ini Chris ya. Chris-nya masih kayak gini ya, masih sangat muda sekali Chris-nya. Jadi ini si Jill ya, kita pakai Jill aja lah. Jill ini sampai Resident Evil 3 ya, 1 dan 3. Jadi ada dua grup itu ya, yang dia kelompok Jill sama Chris, kemudian ada yang namanya kelompok si Leon. Nah, ini Raccoon City 998 ya. Alpha team is flying around the forest. Ini dia buat 96 tahun berapa ya. Jadi ini dia menceritakan beberapa tahun kemudian. Iyalah. Tahun 90-an enggak salah nih. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims bukan virus corona ya. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris. Ini masih hitam putih ya. Bahkan animasinya ini pada saat kemarin menggunakan orang asli ya, syuting asli. Kayaknya ini bukan animation ya. It was Bravo team's helicopter. Orang asli ya, karena mungkin teknologi pas kemarin belum maju kali. However, we soon discovered why. Orang asli apa bukan ya? Kayaknya orang asli nih, iyalah bukan animasi nih. Ada anjing. Apa sih diambil dia? Gigit anjing, anjing rabies. Aduh, helikopternya pergi ya. Jadi orang ini mau nggak mau di sini lah. Jill, run for that house. Kes. Chris Redfield. Nah, ini dulu kayak gini ya. Jill Valentine. Manusia asli sebenarnya. Barry Burton. Mungkin stop dia ini. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Bandel nih. Barang. Resident Evil. Oh, intronya aja udah sekian menit ya. Kemudian mereka berlari ke ini ya, mansion tadi ya, rumah besar gitu ya. Nah, ini awalnya. What is this? Wow. What a mansion. Grafiknya kayak gini ya. Cap
Captain Wesker, where's Chris? Ini udah kena RTX apa belum ya? Don't open that door. But Chris is. What is it? Maybe it's Chris. Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert. A dining room. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Aduh, apa nih? Bandingnya Harry Potter. Pandemos, Pandemos. Itu bukan, bukan Pandemos tuh, astaga. Ini pan Pante ini lari lah. balik-balik. Kampret lah Pante rupanya. Masa enggak ada senjata, enggak ada apa-apa suruh lawan dia. Gak masuk akal itu. Barry? What is Pante itu? It's a monster. Let me take care of this. Untungnya enggak ngelawan dia, dari lawan dia enggak jadi Pante juga saya. What is it? Kenapa? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Apa bu? Zombie itu bodoh kali, bodoh orang. Zombie kok. Itu zombie bodoh. Si Jill ini kok nggak bawa tembak. Ini kok buri gambarnya. Apa belum kena ini ya? Settingan apa ya? Belum kena RTX ini, buri ini. Wesker! Pergi orang tuh. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ya ternyata memang nggak bisa di set cemana kali ini game ya, nggak kayak Dino Crisis tadi HD. Jadi nih kita nyari si Chris itu ya, nggak ada. Kita cari bolak-balik. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Kasih apa? Thanks. Maybe I'll need it. Untuk jajan. Nah, ini duit katanya. If something happens, let's meet up in this hall. Duit mau beli apa di sini, bodoh kali. This time I'll be there. Apa mau kok beli? Kasih duit pun percuma. Jadi ini tempat safe.
Oh, dikasih tembak. Ya, sip lah. Oke, kita main bentar lagi ya, teman-teman ya. Intinya kita pakai dulu senjata kita ya. Mana? Kokang dong, belum dipakai. Oh, udah dipakai. Oke, saya akan ke tempat tadi yang ada hantunya. Jadi tinggal dia sendiri di sini. Bisa digeser ya. Ini yang tadi ya. Ini kepalanya copot. Dapat pelor. Nanti hidup pula ini dia. Padahal udah di RTK ya, nggak bisa ya. Memang udah maksimal segini ya. Apa sih ini? Pintu merah. Mungkin di dalam ada yang pakai sesajen. Tempat apa ini? Serasa main-main kerap kita di sini. Gak ada apa-apa. Oh, piano. Apa? Oh, ini. Orang, nggak bisa. Oh, ada surat tanah. Jadi ini surat tanah rumah ini ya. Surat tanah itu kan, bro. Cuma itu aja. Ada apa-apa lagi? Apa? Kayaknya ini pianonya rusak ya. Kita keluar dulu karena surat tanahnya udah dapet. Ini mau dijual ke orang bule mansionnya. Ah, nggak ada apa-apa di sini, baliklah. Itu nggak ada apa-apa lagi tuh. Musiknya pun seram kali. Ada apa? Ada sesuatu di baliknya. Bisa disorong kah? Kok bisa disorong? Itu kayak ada sesuatu. Bisa disorong. Yalah. Adakah ini lukisan, ada sesuatu? Yang bisa terbuka pintu biru.
Ada sesuatu ya. Nggak bisa dong, kok disorong-sorong. Oh, peta. Ada apa di sini? Ini mati atau enggak nih? Nangis dia. Bapak mati kurang ajar. Jangan pura-pura mati. Saya kan jadi kaget anjing. Ada apa-apa lagi? Ah, cuma tempat ngesip. Capek saya. Mana ada? Mana ada lo? Mana semua? Anjay. Cuma anjing-anjing yang mengganggu. Oh, banyak kali jumpscare. Kok buri ya? Kamar mandi atau apa nih? Nggak ada apa-apa di sini.
Malah mapnya pun kayak gini. Apa nggak ada apa-apa? Shotgun, shotgun. Helornya nggak ada. Oh, ada 7. Saya pakai lah. Diambil ada yang ketutup tuh. Anjay, boleh diam. Iya, is dead dong. Nggak boleh diambil nih. Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Perry? Help me, please! The door won't open! Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Astaga, untung ditolong. Kalau nggak meninggal. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah. Gila. Gila. Sini kemana ya? Duh. Makan kau shotgun nih. Mor, pecah kalah. Balik ya? Kotor. Makan aja. Tuh ada kota. Ada. Penuh. Apa nih ya?
Oke, kita save dulu ya. Ups, ini ya. Jadi ya ginilah teman-teman ya, Resident Evil pertama ini udah pakai settingan AirTag, tapi cuma orangnya yang apa kayaknya ya. Orangnya udah lumayan cantik HD gitu, walaupun kotak ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya ya. Bye.